Demi Allah, aku tidak membeza-bezakan di antara orang yang meninggalkan kefarduan solat dan meninggalkan kefarduan zakat. Dua-dua aku akan perang sehingga dia kembali rujuk kepada Islam dan bertaubat. Besarnya tanggungjawab ini, dia mari pakej. Mari pula ajaran, kalau tak khusyuk bapa solat. Ni lagi huru-hara ni. Ha ni, ajaran lepat, mak lipat, tak apa-apa. Solat tak solat ini, solat itu wajib sebab dia termasuk perkara yang asas rukun dalam Islam. Bukan isu dia khusyuk. Isu dia Allah suruh solat, solatlah. Siapa kita nak mempertikaikan khusyuk ataupun tidak? Dalam masa yang sama dalam menafsirkan ayat Quran, fawailul lil musallina nahum fi ka'an an salatihim sahun. Itu beza fi dengan an. Dari solatnya, maksudnya orang yang solat acuh tak acuh, waktunya tak jaga, solat orang munafik, orang yang bermuka-muka, itu tafsiran yang macam-macam. Tetapi kalau fi dalam solat khusyuk tak khusyuk, betul. Tapi kita main akal kita. Golongan-golongan ini berbahaya membeza-bezakan rukun Islam. Yang saya geram tu bab makan pula. Makan tu khusyuk pula makan. Tengok syaitan dia pandai. Dia bagi kita ragu-ragu dalam ibadah. Perasan tak? Ambil wuduk, was-was. Kenapa ni pak cik tak kena air isap muka? Pak cik, air kolam masjid dah habis pak cik. Tengok orang sembahyang, macam lomba motor pun ada. Macam Mas Rider Blade pun ada. Orang sembahyang, ashadu. Pak Imam dah balik rumah lama makan nasi, dia kat atas seorang-seorang, ashadu. Syaitan dia beri rasa was-was dalam ibadah. Tengok bab makan, ada orang tak was-was. Saya confuse lah ustaz, tadi nasi 4 pinggan ke 5 tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yang fa'una. Ya Allah, manfa'lah kepada kami dengan apa yang kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami yang banyak. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami. Ampunkan dosa ayah yang telah membanting tulang empat keraknya membesar dan mendidik kami. Ampunkan dosa ya Allah suami kami, suami yang menanggung dosa-dosa kami sejak kami di ijab kabulkan. Apakah dosa isteri kami, isteri yang banyak berkorban bersama kami ya Allah, membina keluarga Islam yang engkau telah syariatkan. Apakah dosa anak-anak kami ya Allah, terkadang anak kami jauh daripada ikatan Islam. Engkau lembut